Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ah syani wad-daraji. Mojokerto tak hanya terkenal dengan peninggalan kerajaan Majapahit. Di sini ada sebuah komplek makam Islam kuno sejak abad ke-14 Masehi. Di dalam bangunan yang menjulang tinggi tersebut ada sebuah makam, yakni makam Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar alias Sayyid Husain Jumadil Kubra, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Jumadil Kubra. Makam Syekh Jumadil Kubra mulai ramai dikunjungi peziarah sejak tahun 2004 silam. Kala itu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meresmikan Syekh Jumadil Kubra sebagai salah satu wali sekaligus nenek moyang dari para wali Songo. Syekh Jumadil Kubra sendiri mempunyai beberapa orang anak. Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Yang kedua adalah Syekh Ibrahim Asmarkandi, di mana Syekh Ibrahim Asmarkandi merupakan ayahanda dari Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Syekh Maulana Ishaq, yang mana Syekh Maulana Ishaq merupakan ayahanda dari Maulana Ainul Yakin atau yang lebih dikenal dengan Sunan Giri. Di komplek pemakaman ini juga terdapat makam Sunan Ngudung alias Sayyid Usman Haji, di mana Sayyid Usman Haji merupakan ayahanda dari Kanjeng Sunan Kudus. Lokasi makam Syekh Jumadil Kubra sendiri terletak di Jalan Syekh Jumadil Kubra, Troloyo Kadaton, Santono Rejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 1 kilometer ke arah selatan dari Museum Majapahit. Tidak hanya makam, di tempat ini juga terdapat petilasan peninggalan Wali Songo. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama teman saya, Muslim Kengetek. Kali ini kami berada di kompleks pemakaman Troloyo. Ada apa di dalam makam Troloyo? Itu salah satunya adalah makam Syekh Jumadil Kubra, di mana Syekh Jumadil Kubra sendiri itu adalah sesepuh Wali Songo. Di sini juga ada makam Sunan Ngudung alias makam Raden Usman Haji, ayahanda dari Sunan Kudus, Jawa Tengah. Nah, di sini kami sudah mau pulang ini teman-teman, tapi mau pulang lanjut ke Jombang, ya? Ya. Cocok. Lanjut ke Jombang. Lanjut, Pak. Oke. Sampai jumpa di Jombang. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ah syani wad-daraji, atfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami.